Cuestión Games. Hai, balik sama Cuestión. Kali ini kita kembali di Sword Art Online Integral Factor. Hari ini ada update event buat merayakan anniversary ketiga. Apa aja event-eventnya? Pertama ada event Holiday Campaign. Kelarin dulu story eventnya. Kalau sudah, kelarin aja ini semua levelnya sampai high score birunya mentok semua, dan kalian bisa dapetin item-item yang berguna seperti third medal, arcana gems, call, medal of combat arts, awakening star, record frame, glare dragon stone, release crystal, great jewel, cleansing potion, record kit, life potion, revive crystal, memory aniter, dan core metal. Kumpulin third medalnya yang lumayan banyak, karena nanti bisa di trade di trader buat dapetin item berguna lainnya seperti ski record bintang 4 Kirito, memory stem, awakening star, great jewel, life potion, high jewel, record kit M, record frame, glare dragon stone, dan call. Kedua, ada update di bagian shop. Ada menu search. Ini buat dapetin item langka. Item yang dapat unlock mod skill, mod slot, enhance assisting karakter, meningkatkan drop rate, dan lain-lain. Untuk menggunakan search memerlukan arcana gems. Satu search butuh 200 arcana gems, dan 11 search butuh 2000 arcana gems. Ketiga, ada update buat ski record. Sekarang ski record bisa di mod. Bisa pasang ski record ke dalam modnya dan mendapatkan ski record bonus. Maksimal dapat pasang 3 ski record di mod slotnya. Contohnya seperti ini. Untuk membuka slot berikutnya memerlukan item ini. Dan ski record yang sudah dipasang di bagian mod bisa dicopot lagi menggunakan item ini. Keempat, ada event order ski record ahead start 11 kali order. Dengan 250 arcana gems udah pasti dapat 1 ski record bintang 4. Kalau hoki bisa dapat lebih dari 1 ski record bintang 4. Tapi diingat, untuk event order ski record ini hanya bisa 1 kali per player. Kelima, ada event order ski record gratis holiday event. Jadi di event ini kita bisa order 11 ski record gratis. Sehari cuman bisa sekali. Bisa order besoknya lagi. Tapi diingat, kalau sudah dapetin total 330 ski record selama 30 hari, udah nggak bisa lagi order. Keenam, ada event daily dungeons plus 2. Yang biasanya daily dungeon sehari cuma bisa masuk sekali, di eventnya ini sehari bisa masuk 3 kali. Terakhir, ada update buat order ski record baru, mod step up order. Tapi jangan lupa, beberapa event ada waktu berakhirnya. Bisa kalian cek di menu, terus pilih list of events or campaigns. Oke guys, sampai di sini dulu. Makasih yang udah nonton. Kalian suka, subscribe, share, komen, and see you again. Okay.